Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, thumma alhamdulillah. Hanya kepada Allah kita bersyukur atas nikmatnya yang tak tertinggal, terutama nikmat iman, nikmat Islam nasihat. Sahabat yang nanti yang dirahmati Allah, alhamdulillah, izin ana ingin melaporkan perkembangan pembangunan Asrama Tahfidz Yayasan LDT Indonesia yang alhamdulillah tinggal mencapai tahap finishing untuk lantai 2 dan 3. Untuk lantai paling bawah yang proses finishing juga perapian, alhamdulillah mohon doanya dan dukungannya kami terus untuk segera selesai pembangunan Asrama Tahfidz Yayasan LDT Indonesia sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mari kita lihat lantai 2. Lantai 2 ini insya Allah untuk kamar santri di sini. Ini jendela untuk hawa. Ini kamar mandi. Kamar mandi ada 4. Ini untuk ini ruang cuci. Kita bisa lanjut kemari. Mari kita lihat. Ini insya Allah untuk ruang musrif. Ini kamar musrif ini insya Allah. Dan ini untuk kelas. Karena di samping untuk menghafal, kita juga mahasiswa santri ada sekolahnya. Lanjut untuk ke lantai 3. Ini lantai 3, sama juga dengan lantai 2. Ini kamar. Kamar santri insya Allah bisa untuk 20 orang karena kita akan bikin dengan ranjang yang susun. Ada kamar mandi sama 4 dan juga ada tempat cuci pakaian. Lanjut sama ini ruang untuk musrifnya dan ini kelas untuk pembelajaran. Alhamdulillah lantai 3 tinggal sedikit lagi. Mari kita lihat rooftopnya. Boleh diambil di sini. Alhamdulillah saudaraku, yang dirahmati Allah, antara santri dengan kantor Yayasan LDT Indonesia juga terhubung. Sedang kita buat tangganya. Ini rooftopnya. Insya Allah di sini ntar kita akan buat insya Allah saung-saung untuk kenyamanan santri menghafal. Dengan pemandangan dari atas yang masya Allah nampak sebagian kota Bekasi keindahannya. Mohon dukungannya terus, mohon doanya terus karena pembangunan alhamdulillah sudah tinggal sedikit lagi, tapi biaya yang kita tanggung, cicilan yang kita tanggung kepada Pak Haji Alif masih berkisar antara 700 jutaan dari 1,3 miliar dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Asrama Tahfidz Indonesia. Mohon dukungannya sekali lagi pada sahabat yang tadi semuanya. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah balas pahalanya dengan pahala yang berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.